Halo semuanya, selamat datang di channel Poi-Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game kita 5 mod ya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Boboy Cahaya. Dan kita lihat ke pinggir, teman. Kita lihat pemandangan di sini. Wow, mantap ya. Ini tuh pemandangan sunset, teman. Dan bentar lagi itu mataharinya tenggelam. Oke, sekarang kita ke bawah, teman. Soalnya itu tuh Boy Solar sama Supra itu lagi ngadain acara bakar-bakar ikan, teman. Oh iya, tapi bentar dulu, kita balik lagi. Soalnya kemarin itu gua ada yang kelewat ya. Nah, ruangan ini belum gua tunjukin. Oke, sekarang kita coba masuk nih. Nah, ternyata ruangan ini tuh adalah kamar mandi juga, teman. Tapi ini kamar mandi yang ada di lantai atas. Tapi di sini bedanya ada itu tuh mesin cuci, terus ada handuk, terus apa lagi ya? Oh, di sini ada kayak apa ya, peralatan mandi, teman. Ada itu tuh pomade. Kalau habis mandi terus pakai pomade, wow, Boboiboy pakai pomade. Ada sabun, terus sampo, wow, ada sikat gigi juga tuh di bawah. Oke, sekarang kita ke bawah aja, teman. Kita samperin ke mereka ya, yang lagi ngadain acara bakar-bakar ikan. Aduh, mantep nih, sore-sore menjelang malam kita bakar-bakar ikan, wow, mantep banget dengan suasana kayak gini tuh. Wow, suasana yang sangat mendukung, teman. Kita coba, kok gak ada ya? Gak ada loh. Oh iya, mungkin di ini loh, di pinggir apa, di tempat yang satunya. Oke, kita coba ke sana. Nah, harusnya sih ada di sini, teman. Oke, kita coba samperin. Mana ya? Oh, bener, teman. Nah, di sini ada Boboy Supra. Wow, lagi santai-santai. Ya nih, lagi santai aja. Oh, ini ya ikannya. Ikannya ada berapa sih, Boboy Supra? Baru 2 ikan sih yang dibakar. Oh, baru 2. Terus itu Boboy Solar di mana? Boboy Solar lagi mancing tuh. Oh, lagi mancing. Iya, lagi mancing. Mancingnya di mana sih? Itu tuh di belakang mancingnya. Oh, di belakang ya? Iya, di sana. Yaudah deh. Oke, teman, sekarang kita coba samperin nih. Kita samperin ke Boboy Solar ya. Oke. Mana ya? Oh, itu tuh. Bener. Waduh, dia mancing sendirian, teman. Kemarin itu yang mancing Boboy Supra, sekarang Boboy Solar. Oke. Wow. Wah. Dia udah dapat ikan banyak ya? Tuh, lihat. Ini ikannya, tapi malah jatuh. Gak cukup, teman. Dia dimasukin ke mangkok. Waduh. Oke, kita ke atas nih. Aduh. Percaya, nah, tolong bawakan ikan itu. Apaan? Itu tolong bawa ikan. Oh, bawa ya? Iya, bawa ke sana ya ke Boboy Supra. Yaudah deh. Oke, teman, katanya kita bawa ini dulu, teman. Ini langsung bakar gitu. Iya, bakar. Nah, oke, teman, ini ikannya udah kita bawa. Boy Solar, saya ke Boboy Supra dulu ya. Tuh, cepetan tuh, langsung bakar ya. Gitu. Oke, teman, kita bakalan bakar ikan lagi. Waduh, ikannya tadi ada 2 ya. Dan sekarang kita nambah 2 lagi, teman. Wow, mantap ya. Boy Supra, Boy Supra. Ya, apa, Boy Cahaya? Nah, ini nih, kita nambah ikan lagi. Oh, ada 2 lagi ya itu? Ya, 2. Ya udah, taruh aja di bawah, nanti saya bakar kok. Oh, ya udah deh. Kamu yang bakar, saya bawa bumbu-bumbunya ya. Ya, iya. Ya. Udah tuh, taruh aja ikannya. Oke, teman, kita simpan dulu nih di sini nih. Nah, tuh Boboy Supra udah disimpan. Nah, ya udah, sekarang bawa bumbunya. Ya, iya. Udah, cepetan tuh. Nah, sekarang juga nih. Oke, teman, sekarang kita bawa bumbu-bumbunya dulu, teman. Ke rumah ya. Oke, kita jalan sini bisa gak ya? Oh, bisa, bisa. Oke, di mana ya? Bumbunya, oh, di sini nih, dapur. Oke, kita bakalan bawa bumbunya dulu. Nah, oke, teman, ini kita udah bawa bumbunya itu garam sama ini apa sih yang ditoples itu, cabai keriting ya atau cabai rawit? Sama aja ya mungkin. Oke, di sini ada buah-buahan, terus ada mayones sama saus. Kita bawa gak ya? Nanti aja deh, teman. Aduh, kita bawa ini dulu. Kita itu tuh kasih ke Boboy Supra, teman. Oke, Boy Supra, lari, woi. Nah, Boy Supra, nah ini nih, aku udah bawa bumbunya ini, cabai keriting, terus sama ini, garam. Ya udah, taruh di bawah aja. Oh, taruh di bawah ya? Ya, nah, di situ aja, di pinggir ya. Ya, ya. Nah, tuh Boy Supra, udah aku simpen di bawah. Oh, ya, ya. Ya. Sekarang tolong bawakan nasi. Apaan? Nasi. Ya, tolong bawakan nasi ya. Aduh. Boy Supra pengen nasi, beneran? Iyalah, beneran. Masa makan ikan gak pakai nasi? Oh, ya udah deh. Aduh, kita balik lagi, teman. Kita sekarang mau bawa nasi, teman. Oke, waduh, tuh mataharinya mulai tenggelam, teman. Tuh, lihat, wow. Dan ini juga, iya loh. Airnya itu tuh, waduh. Itu,
Lihat-lihat, airnya mulai ke atas, woi. Pindahin. Iya, pindahin. Oh, cuman kayak gini, tenang, gak bakalan kenapa-napa kok. Tenang. Iya, tenang, tanggung nih. Padahal ini cuacanya udah mulai gak bersahabat, Ton. Soalnya tuh, airnya loh, udah mulai ke atas. Cepetan loh, bawa nasinya. Soalnya nih, bentar lagi juga matang. Ya, pengen nasi, teman. Ya udah, kita bawa nasi, teman. Padahal ini cuacanya kok kayak gini ya. Agak sedikit berbeda, teman. Tadi lihat itu, airnya mulai ke atas. Oke, sekarang kita bawa nasi nih. Oke, teman, ini nasinya udah kita bawa. Waduh, dan ini kok tiba-tiba hujan lagi. Tuh kan bener, tadi cuacanya kayaknya gak bener deh. Boy Cahaya. Ada apa? Tuh, di sana ada perahu besar. Ada perahu besar? Iya, tuh, di sana di belakang. Itu, teman, tuh. Lihat kan barusan? Iya, tuh, di sana tuh ada perahu besar loh. Serius gitu. Dan juga Boy Solar tiba-tiba menghilang loh. Gak ada tempat pancingan. Gak ada? Iya, gak ada. Seriusan? Seriusan. Ya udah, kalau percaya, kita periksa ke sana yuk bareng-bareng. Ayo kita cari yuk. Waduh, katanya Boy Solar gak ada. Ayo sini. Yang benar. Masa gak ada sih? Tuh lihat teman, ada perahu besar. Iya, besar banget. Iya. Boy Solar tadi kan di sini loh. Iya, tadi di sini loh Boy Solar mancingnya. Waduh, mana ya? Oh, jangan-jangan dia pergi ke sana deh. Mana sih? Waduh. Wadah ikannya masih ada. Tuh, itunya ada wadah buat ikannya, tapi Boy Solarnya gak ada. Samperin. Ya, kesana yuk. Ya udah deh. Ayo sini, lewat sini aja. Ayo. Yuk. Oke teman, sekarang kita bakalan samperin tuh perahu sana, Ton. Ayo sini ya. Ya. Kita berenang. Waduh, ini ikannya. Woi, kenapa enggak bawa ke sana dulu ke rumah? Biarin aja, yang penting ini Boy Solar. Biarin dulu. Ya udahlah. Kita yang penting selamatin ya, dulu itu, Ton. Ini bawa ke sana ya. Ya. Bentar dulu, kita simpen dulu ininya, nasinya. Oke teman, ini nasinya udah kita simpan dan kamu Boy Supra mau ikut enggak? Kesana. Ya, ke sana. Enggak bisa berenang loh kalau ombaknya besar. Oh. Aku di sini aja ya, takut ke bawah ombak. Ya, benar-benar kamu mending di sini aja. Ya. Kalau bisa kamu ya, ke rumah. Nanti berlindung ke rumah. Ya, di sana. Semoga Boy Solar enggak kenapa-napa ya dan semoga juga ada di sana. Ya, mudah-mudahan ada. Hati-hati ya ke sananya ya. Oke, teman, sekarang waduh ini kok jadi ini loh. Wow. Ini bakalan ada ombak besar nantinya, teman. Oke, sekarang kita ke perahu sana, teman. Perahu besar itu barangkali itu ada Boy Solar di sana. Oke, kita bakalan berenang. Nah, mantap ya. Kita bakalan berenang. Ini ombaknya loh, wow. Besar banget ini. Tuh. Waduh. Oke. Perahu apaan ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Dalam cuaca kayak gini juga, teman. Waduh, sebelumnya kan gua pas itu tuh, pas mau bawa bahan-bahan kan, kok tiba-tiba ombaknya mulai besar. Ternyata bener loh. Ini ada badai, teman. Oke, sekarang kita coba samperin ke sana ya. Kok ngeri ya? Tuh. Waduh. Besar banget ini. Ini perahu apaan ya? Jangan-jangan ini perahu bajak laut. Wah, gawat ya kalau Boy Solar itu dibawa sama bajak laut, teman. Wah. Tapi mudah-mudahan ini gak dibawa bajak laut, teman. Soalnya gak ada tanda-tanda ini orang. Mundur loh, teman. Itu tuh ada yang ijo-ijo tuh. Iya loh. Di depan bener. Itu orang bukan ya? Iya loh. Wah, kita coba samperin, teman. Itu apaan ya? Oke, kita naiknya ke mana ini? Waduh, kita coba cari apa ya? Kayak tali-tali gitu, teman. Biasanya suka ada nih. Nah, ini nih. Ini tali bukan ya? Kita coba. Kok malah tenggelam sih? Kita coba lewat sini, teman. Bisa gak ya? Kita coba lewat sini. Waduh, agak susah, teman. Perlu belakang. Tenggelam mulu. Tuh. Waduh. Susah, teman. Kita harus lewat. Tuh, malah kebanting, teman. Sama ombaknya, loh. Waduh, kita lewat mana ya? Mana sih ini? Gak ada akses buat jalan ke atas. Iya, loh. Gua udah ngelilingin ini. Perahunya. Waduh. Gua terbawa arus, teman. Wow. Kita harus gua di mana sih posisi? Kita harus gua di mana, cuy? Waduh. Yang di sini ombaknya besar. Oke, kita coba ke belakang. Yang di kanan loh. Tuh, ombaknya besar banget. Ya loh, kita coba lewat sini dulu, teman. Nah, kita coba lewat hal ini. Kita ke atas, cuy. Manjat ya, manjat lewat tali ini.
1 jam kemudian. Oke teman, akhirnya kita udah ada di atas. Oke, sekarang kita ada siapa-siapa ya di sini. Ini kita bakalan lihat-lihat dulu teman. Di bawah gak ada ya. Wah, ada meriam. Ini tempat kudi. Kita coba masuk ke dalam sini. Ini bisa dibuka teman. Tadi kan gua lihat kayak ada orang teman di depan itu. Jadi sekarang kita coba ke depan lah. Wow. Ini kok serem ya. Oh itu tuh benar-benar ada orang tuh warna hijau apanya. Bener loh, ini ada boy solar di sini. Ih, santai. Kamu siapa kok ada di kepala aku? Saudaranya itu tuh boy solar ini. Oh, saudaranya ya. Anak ini ya. Kamu siapa, woi? Saya Flying Dutchman. Mantan Raja Bajak Laut di kota Bikini Batam. Terus ini kok Boboi Solar kenapa ada di sini? Kan tadi lagi mancing. Ya nih, tadi aku lagi enak-enak mancing tiba-tiba dibawa sama Flying Dutchman. Ya, tadi saya bawa dia terbang ke sini. Gitu ya. Waduh, bisa gitu ya? Ya, soalnya saya ke sini buat nyari plankton. Oh, nyari plankton. Iya, nyari plankton. Kamu kenal plankton? Tahu. Boboi Solar kenal plankton enggak? Iya, sama. Aku juga loh enggak kenal plankton ini. Oh, ya. Bapak ini dari tadi nanya Ya udah Pak, mending kita ngobrolnya di rumah Boy Cahaya aja. Ngobrolnya di rumah kamu. Ya, sambil berteduh. Ya udah nih, mumpung aku lapar juga sebenarnya. Oh, lapar juga ya? Iya. Nah, oke teman, sekian dulu ya video dari gua. Soalnya nanti kita bakalan ke rumah itu Boy Cahaya. Dan kalau menurutkan video ini hibur, silahkan like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Ayo Pak, kemudikan ini. Ya, siap. Yuk, kita berangkat.